Dog Lovers, kembali lagi dengan keluarga kami yang asik, seru, dan lucu. Apalagi kalau bukan Cipas Family. Aduh, bulan November, bulan ulang tahunnya Piko nih. Nah, Mami Cipas mau ngerayain ulang tahun Piko. Nah, seperti apa temanya? Penasaran? Mami juga belum ganti baju. Nah, yang penasaran ikutin kita terus ya. Sekarang Mami mau ganti baju dulu. Nah, waktunya ganti baju dulu ya. Sudah berganti kostum. Kali ini temanya Sailor Moon. Kenapa Sailor Moon? Tuh yang bikin tema tuh yang bikin tema ya. Aduh. Nah, sebelum mulai partinya, Mami spill bolunya dulu ya. Kita unboxing bolunya. Bolunya tuh sengaja Mami pesen dari Jakarta, dari Lovel. Nah, yang penasaran ayo mendekat. Stay tune terus. Aduh. Bolunya cantik amat. Nah, tapi yang ulang tahun ganteng. Tapi temanya sekarang jadi Sailor Moon. Nah, seperti apa bolunya? Penasaran? Nah, ini dari Lovel. Bolunya itu bisa dimakan sama doginya. Tuh, lihat. Cantik kan? Ini Mami langsung bawa dari Jakarta loh. Ya ampun. Tuh, lihat. Piko ulang tahun kedua. Bolunya pesen dari Jakarta. Tuh. Lah, tada. Ini Sailor Moon-nya cowok. Tapi ya. Tuh, lihat. Tuh. Cantik banget kan? Tuh, Piko. Emang sengaja pesan buat Piko? Maminya udah cantik. Nah, seperti apa Pikonya? Penasaran? Kita panggil yang ulang tahun. King Piko. Hai. Ini anak Mami. Kecil, mungil, tapi udah 2 tahun. Pikonya pakai kostum bandit. Bandit tuh. Sama Mami cocok enggak? Cocok lah. Aduh. Nah, seperti biasa, kita tiup lilin. Kita party, kita foto-foto. Simple aja partinya, tapi berkesan buat Cipas Family. Ya Piko ya, selamat ulang tahunnya sayangnya. Aduh tuh kan gak mau, aduh gak mau katanya. Ini gak seneng dicium. Begitu ya udah, kita tiup lilin aja nih. Nah sekarang waktunya tiup lilin. Tuh, angka 2. Ah, gampang kan? Ya, Piko, kita tiup lilinnya. 1, 2, 3. Hore! 2 tahun aku. Udah lihat kan serunya perayaan ulang tahunnya Piko? Ada Mami Cipas pakai beginian, tiup lilin, foto-foto. Nah, kurang seru nih kalau misalnya ulang tahun gak ada games ya. Iya bener gak Piko? Nah, Piko mau kasih kejutan buat teman-teman dan anak-anaknya untuk games. Nah, lihat ya serunya di video selanjutnya. 3, 4. Ini berarti nggak ikut dong, Princess.
siapa pemenangnya?